Oke, jumpa kembali bersama kami. Servis Jepara, kita mendapatkan sebuah Magicom bermerek Yongma seperti ini. Dia bilang dia Oke, kita coba dulu untuk powernya, kita colokan. Terjadi error pada display di Magicom-nya E3, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Seperti ini, pada Magicom yang terlihat E3. Oke, kita akan periksa bersama-sama untuk rekan-rekan. Oke, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pada kabel biru yang arah ke elemen atas, sepertinya ini terjadi putus. Tidak tahu, sepertinya dia terjepit di bagian end cell. Kita angkat sedikit, seperti ini terjadi putus. Oke, kita akan periksa lagi, siapa tahu ada yang terjadi putus lagi di bagian lainnya. Oke, seperti ini ya, terjadi putus juga di bagian warna hitam tadi. Yang putus berwarna biru, ini berwarna hitam, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Arah ke bagian atas, kemungkinan di bagian end cell yang tidak istilahnya sering dibuka tutup untuk end cell-nya, dia kabelnya tercepit. Oke, kita akan menyambung untuk bagian end cell atau kabel yang ke arah bagian atas ke bagian elemen. Biasanya dia ada sensor juga di bagian atas. Sepertinya pada kabelnya terjadi putus di bagian sensor dan bagian elemen atas atau penghangat atas. Oke, kita akan buka dan kita sambungkan kembali untuk elemen atas atau kabelnya yang terjadi putus.
Oke, kita akan menyambung untuk kabel biru seperti ini. Sepertinya kabelnya yang satunya juga sudah mau putus. Kita harus menyambungkan pada bagian kabel biru dan kabel hitam ini juga kita sambungkan. Hitam ketemu hitam. Sepertinya hitam yang satunya kelihatannya masih oke. Tapi kabel birunya sepertinya yang satunya sudah mau putus. Oke, nanti kita akan sekalian kita rapikan atau kita putus dan kita sambung kembali. Oke, bisa diteruskan untuk videonya. Oke, kita berikan power seperti ini. Kita colokan pada bagian powernya. Oh ya, kita belum menyolokkan untuk power yang listriknya seperti ini. Nanti kita coba seperti apa, apa masih terjadi error untuk E3. Oke, ternyata sempurna untuk rekan-rekan. Untuk waktunya sudah aktif dan untuk kemasaknya juga sudah oke. Sangat mudah sekali untuk rekan-rekan triknya. Oke, nanti kita tinggal merapikan untuk penutupnya yang belum kita tutup. Oke, tombol-tombol juga sudah oke semua dan sangat mudah sekali perbaikan Magicom Yongma yang terjadi error pada display-nya E3. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat mengupdate video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.
choose you. You're the one who can make me happy. Without me.